Hi guys, welcome to my YouTube channel. Video ini aku mau nge-review produk dari Vocalure yang contour, highlighter, dan juga blush on yang jadi satu itu ya guys. Aku beli produk ini tuh di All Shop yang langsung dari Vocalure store-nya ya guys. Produknya ini tuh dikirim dari Cina guys, jadi untuk waktu pengirimannya itu sekitar 1 mingguan gitu. Oke guys, untuk produknya itu kayak gini ya guys, ini tuh dibungkus pakai plastik kresek hitam biasa gitu guys untuk luarnya, cuman untuk ininya perekatnya itu ada perekatnya, jadi ini tuh lumayan aman gitu guys. Langsung kita unboxing guys. Oke guys, ternyata di dalam kreseknya ini tuh masih dibungkus pakai plastik yang kayak gini loh guys. Tara, untuk hasilnya tuh kayak gini, jadi ini tuh lumayan aman gitu guys. Ini tuh aman banget malahan, gak cuman lumayan guys. Jadi kemarin ini aku beli highlighter yang satu paket sama blush on dan contour gitu, dan juga sponge makeup guys. Untuk produknya itu adalah seperti ini, tara beauty blendernya. So kita buka dulu untuk beauty blendernya ya guys. Ini untuk pembukaannya tuh gampang banget, karena tinggal disobek aja, dan di dalamnya itu ada plastiknya, perekatnya kayak gini loh guys. Untuk produknya itu kayak gini guys, cuman produknya itu jadi mengkelung-mengkelung guys. Mungkin karena tertindih sama kardusnya contour ya guys, jadi ini tuh agak mengkelung gini loh guys. Guys, jadi beauty blendernya ini tuh super halus banget, dan di depannya tuh ada tulisannya Vocalure gitu guys. Dan ini tuh super super nggak keras guys, ini tuh super super lembut banget. Dan kalau kita coba aplikasikan gini, ini tuh juga sangat match banget ke kulit kita. Lanjut ke produk selanjutnya adalah Vocalure yang seperti ini. Tara. Jadi dari pembelian kedua produk tadi aku dapat bonus ini guys. Ini tuh foundation dari Vocalure gitu guys, tapi cuman segini aja. Langsung kita unboxing aja untuk produk konturnya ya. Jadi ini tuh masih dibungkus pakai plastik gitu guys. Di produknya ini. Dan untuk kardusnya ini tuh juga lumayan tebel guys. Jadi bisa melindungi produk yang ada di dalamnya. Ini aku beli yang variannya 03 ya guys. Sama dengan produk yang lain, di kardusnya Vocalure ini untuk depannya tulisannya cuman face kayak gini guys. Dan untuk belakangnya itu ada ingredients dan kegunaan-kegunaan dari Vocalure ini tuh apa aja gitu guys. Langsung kita buka untuk produk di dalamnya itu. Oh, ternyata ini tuh masih disegel guys pinggirnya. Jadi kita harus buka dulu untuk segelannya ya guys. A few moments later. Oke guys, ini udah aku buka untuk produknya, dan di dalamnya itu adalah seperti ini. Jadi untuk kemasannya sendiri ini tuh agak kenceng gitu loh guys, dan untuk bahannya ini tuh juga bagus, jadi tuh bisa melindungi produk-produk yang ada di dalamnya sini guys. Terus di belakangnya ini ada made in China-nya, dan juga ada nomor dari varian produk tersebut. Untuk produknya itu kayak gini guys, tara. Jadi di dalamnya itu juga dikasih plastik untuk pembatas antara produk dan kacanya ya guys. Dan di kacanya ini tuh masih dikasih plastik biar kacanya tuh terlindungi gitu. Ada plastiknya di mirrornya itu kayak gini ya guys.
Dan ini tuh nggak ada aplikatornya gitu guys, jadi nanti kita harus pakai aplikator kita sih. Untuk produknya itu kayak gini ya guys, jadi untuk yang warna coklat ini adalah contour, dan yang warna pink ini adalah blush on, dan untuk yang warna krem ini adalah highlighter. Oke guys, for the first, aku akan coba dulu dari konturnya ini ya guys. Jadi fungsi dari kontur ini adalah buat lurusin pipi kita dan juga biar tulang-tulang yang menonjol itu tuh tidak begitu terlihat guys. Jadi aku akan pakai brush make up yang ini ya guys, yang ujung-ujungnya tuh agak miring gitu. Nah, untuk hasil dari contour ini tuh kayak gini guys. Dan setelah aku pakai contour ini tuh emang terlihat rahang aku yang bagian sini tuh agak tertutupi, dan hidung aku tuh juga agak tershading gitu guys. Oke guys, untuk produk yang kedua dari Vocalure yang satu paket ini, aku akan mencoba blush on-nya yang warna pink cerah ini ya guys. Jadi warna dari blush on ini tuh emang juga benar-benar kelihatan kayak gini guys. Padahal aku cuman nyisir ini tuh yang dari produknya itu tuh sedikit banget gitu guys. Tapi hasilnya itu udah benar-benar kelihatan. Jadi hasilnya itu sebagus ini guys untuk blush on dan konturnya ya guys. Next, selanjutnya aku akan cobain produk terakhirnya yang ini, yaitu adalah highlighternya dari Vocalure ini ya guys. Jadi fungsi dari highlighter ini tuh adalah membuat makeup kita tuh terlihat lebih timbul gitu guys, supaya tulang-tulang yang seharusnya terlihat lebih timbul itu lebih kelihatan lagi. Contohnya kayak di tulang pipi, terus di bagian depan tulang hidung kayak gini guys. Nah, untuk hasil dari highlighternya itu tuh seperti ini guys. Jadi ini tuh sebenarnya udah kelihatan lebih terpantul gitu guys untuk tulang pipiku yang bagian sini dan juga tulang hidungku depan ini guys. Jadi aku agak kelihatan lebih punya hidung guys. Oke guys, jadi untuk produk-produk dari Vocalure ini aku sangat merekomendasikan buat kalian, apalagi yang satu paket kayak gini ya guys. Karena satu paket ini tuh harganya tuh sekitar 35 ribuan atau 38 ribuan, harganya tuh segini ya guys. Tapi untuk produknya itu sangat all in one banget, dan ini tuh mudah banget dibawa kemana-mana, karena dengan produk segini itu kita udah mendapatkan 3 produk dan jadi satu di dalam sini. Dan untuk hasilnya itu emang bener-bener bagus gitu guys. This product is recommended for you guys. Oke guys, cukup segini dulu review produk-produk dari All Shop yang aku bagikan ke kalian. Semoga video ini berguna untuk kita semuanya. Jangan lupa untuk subscribe, like, tonton, komen, and share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. See you on my next video, dah.